مشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم من كان به واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام الكل يهتف لي أدم فالدرب صبر والتزام فالله بارك خطوتي وراني كونا. السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمن المتقون وأوصيكم وإياي نفسي بشكر الله فإنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأوصيكم وإياي نفسي بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang yang merupakan sayyidu ni'amil dunia wal akhirah. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kita untuk bisa hadir pada majlis yang mulia, majlis salat subuh dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan kembali dengan majlis yang mulia juga, yakni majlis zikir dan majlis ilmu yang para malaikatnya menaungi majlis ini dengan sayap rahmat dan kasihnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang dijadikan syafaatnya pada hari kiamat. Amma ba'du, jemaah yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini seperti yang barangkali sudah tersebar di beberapa medsos, yakni meraih kemuliaan di akhir zaman, meraih hidup mulia di zaman yang penuh dengan fitnah. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana solusi, tips, jalan keluar yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang, ada beberapa hal yang membuat kita kemudian harus berpikir tentang bagaimana kita mensikapi zaman yang hari ini kita berada di dalamnya. Yang pertama, berbicara tentang akhir zaman, maka kita mengimani nubuat Rasulullah SAW bahwa inilah zaman yang telah banyak diriwayatkan di dalam nubuat Rasulullah SAW, di mana kita betul-betul berada pada penghujung kehidupan. Dalam satu riwayat yang disebutkan sahabat Nabi bernama Abu Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Fasa'id al-mimbar, fa khotobana hatta ghurabat hatta hadrat adh-dhuhr. Fa nadhara fa shalla summa sa'id al-mimbar." Fakhotobana hatta hadratil asr. Fanadra fasolla summa solidal mimbar. Fakhotobana hatta darabat syamsu. Suatu hari Nabi SAW sholat subuh bersama kami, seperti suasananya seperti ini. Summa solidal mimbar. Usai sholat, beliau kemudian naik ke atas mimbar. Fakhotobana hatta hadratil duhru. Lalu beliau berceramah di hadapan kami sampai waktu duhur. Summa nazala fa shalla, adzan duhur berkumandang keluar dari mimbar, ya.
kemudian azan duhur berkumandang, beliau kemudian naik turun dari mimbar lalu mengerjakan sholat. Ya. Fasolla summa sa'idal mimbar, lalu selesai sholat beliau naik lagi ke atas mimbar. Fakhotobanya hatta hadrotil asr, lalu melanjutkan ceramahnya sampai waktu asar. Fanazara fasolla, lalu beliau kemudian azan asar berkumandang turun dari mimbar. Usai sholat beliau naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan ceramahnya sampai matahari terbenam. Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemilik jawa ibul kalim. Kalau berbicara singkat padat, hadisnya pendek-pendek, khutbah Jumatnya tidak sampai 10 menit, mengajari sholat cukup dengan sholat kamaroi umuni usholi, memimpin manasik haji cukup dengan kalimat khutu anni manasikakum. Tapi kenapa saat itu Nabi berbicara panjang lebar dari pagi sampai petang, dari terbit sampai matahari terbenam? Abu Zaid melanjutkan dalam riwayatnya, fa'ahbarna bimakana wa bimakwaka'in fa'aklamuna ahbaduna. Rasulullah SAW bercerita tentang semua peristiwa yang terjadi di masa lampau dan semua kejadiannya akan menimpa kepada umatnya di masa depan. Semua yang terjadi di masa lalu dan semua peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dalam hadis Ibn Umar yang disebutkan di dalam riwayat Muslim disebutkan, fa'ahbaruna an bada'il khalqi hatta yadkhul ahlul jannah di manazilahum wa ahlun nar di manazilahum. Rasul bercerita tentang sejarah awal mula penciptaan alam semesta sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan masuknya penduduk neraka ke dalam neraka. Dalam riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu juga disebutkan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an min maqamihi ila an taqma as-sa'ah illa haddatsa bihi. Rasul pernah berdiri di hadapan kami, tidak ada satupun peristiwa sejak beliau berdiri sampai kiamat terjadi kecuali semuanya telah diceritakan kepada kami. Jadi para sahabat yang menyaksikan cerita ini cukup banyak, tapi seperti kata Hudzaifah, seperti kata Ibn Umar, seperti kata Abu Zainab bin Akhtab, hafidhahu man hafidhahu, nasiyahu man nasiyahu. Yang otaknya memang encer, hafalannya sempurna, tetapi yang lupa, sampai lupa gak ingat apa-apa. Cerita kami cukup panjang, dari pagi sampai petang. Semua bercerita tentang akhir zaman. Maka riwayat yang ada, ribuan jumlahnya, salah satu yang paling utama sumbernya adalah pada hadis Abu Zaid, pada hadis Ibn Umar, pada hadis Hudzaifah bin Yaman. Bahkan hebatnya Hudzaifah bin Yaman, setelah azan maghrib, setelah sholat selesai, beliau tidak bubar, para sahabat bubar. Karena bisa dibayangkan Pak Ramah dari pagi saya petang, dugaan saya tidak ada snacknya, tidak ada makan siang waktu itu. Ya. Sehingga memang para sahabat itu mungkin sudah capek, haus, lapar. Ya. Sehingga pada maghrib langsung pulang. Semua sahabat khusus mendengarkan sampai maghrib. Ya. Nah, Hudzaifah ini ternyata beliau pada maghrib masih mendekat kepada Nabi, kemudian nanya berbagai macam hal yang sekiranya memang perlu ditanyakan beliau tanyakan, yang tidak ditanyakan para sahabat beliau tanyakan. Karena beliau dalam satu riwayat seperti yang sudah kita kenal, beliau mengatakan, kalau orang lain bertanya kepada kepada tentang kebaikan, justru aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Khosyatan ayyudrigani, karena khawatir kalau keburukan itu menimpa. Jemaah yang dirahmati, jadi hari ini kita sebenarnya sudah pada penghujung zaman, sehingga sangat wajar kehidupan kita berbeda dengan kehidupan di awal. Kemudian dalam hadis lain disebutkan waktu itu ba'da asar, lagi-lagi sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkan, beliau berkata bahwa saat itu matahari sudah tertutup sinarnya oleh pegunungan Mawqi'in. Jadi kurang lebih sekitar 4 sore atau 6. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan ajal kalian, perumpamaan umur kalian, bila dibandingkan dengan umat-umat yang lalu, seperti perumpamaan sisa waktu pada siang hari ini. Jadi orang Yahudi digambarkan Rasulullah hidupnya daripada subuh sampai zuhur, orang Nasrani digambarkan seperti pada zuhur sampai asar, orang Islam hidupnya seperti ba'da asar sampai maghrib. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau 15 abad yang lalu kita ini digambarkan seperti ba'da asar, kira-kira sekarang sudah jam berapa? Ini sudah mau terbenam mataharinya, sudah
sudah mau tenggelam, yang namanya suasana sore hari menjelang maghrib, coba lihat di perempatan lampu merah, suasananya sedang apa? Apalagi kalau menjelang maghrib kemudian langitnya mendung, hujan mau turun, itu sudah panik semua. Banyak hal-hal yang, masya Allah, ya, orang ini pulang dari kerja, kemudian yang main bola juga lagi mau pada pulang, yang sedang apa sedang, mereka melakukan berbagai hal yang mungkin agak berbeda dengan suasana di Madinah. Nah, apa yang bisa kita petik daripada riwayat ini? Yang pertama adalah bahwa ternyata ketika kita ingin membayangkan kehidupan seperti pada asar, maghrib itu umat Islam sudah tidak ada, isya itu merupakan isyarat kiamat terjadi, ya, dan ba'da isya itu merupakan kehidupan setelah mati atau kehidupan barzah, maka catatan kita adalah sikap manusia ba'da asar sangat tergantung dengan rencana dia ba'da isya. Kalau kita tidak punya rencana penting, tidak punya agenda besar, tidak punya acara yang sangat-sangat urgent mendesak, ba'da asar kita cenderung kita gunakan untuk yang santai-santai. Tapi beda kalau kita punya pekerjaan yang sangat penting, punya agenda yang sangat mendesak, punya program, punya proyek, panitia konser misalnya, mau bikin acara malam minggu ba'da isya, pasti ba'da asarnya sedang sibuk persiapan, menata panggung, sound system, kursi dan sebagainya. Kalau orang mau jualan ba'da maghrib ba'da isya, ini ayam tukang bakso misalnya, ba'da asar pasti sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan yang mau dijual. Ya, apapun yang mau kita lakukan ba'da maghrib ba'da isya, ketika itu acara mendesak, bapak ibu misalnya mau menikahkan putranya ba'da isya, kira-kira ba'da asar sedang apa? Mau bikin walimahan ba'da isya, pasti ba'da asar itu kita sangat sibuk sekali. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak punya pekerjaan yang sangat penting mendesak, lihat aktivitas manusia ba'da asar. Ada yang sedang di lapangan main bola, ada yang lagi nonton TV, ada yang sedang main kartu, main game dan sebagainya, karena tidak punya rencana. Begitulah kira-kira kehidupan manusia di dunia sangat ditentukan oleh program dan planning mereka setelah matinya. Nanti di kubur itu mau tinggal sama siapa? Di akhirat mau nginep di mana? Mau makan apa? Mau minum apa? Dan sebagainya. Kalau tidak punya rencana semacam itu, lihatlah kehidupan orang-orang kafir yang tidak punya program tentang akhirat, maka mereka akan menjadikan kehidupan ini sebagai main-main saja. Maka indah sekali Al-Quran menggambarkan kehidupan orang kafir itu. Walatamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwaj minhum zahratal hayatid dunya. Al-Quran menggambarkan kehidupan bagi orang kafir itu seperti zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Mari kita lihat, kalau ada bunga yang merah, merona, merekah, cantik, harum baunya, lalu ada anak kecil di sampingnya, apa yang dilakukan anak-anak tadi? Dia gak sabar untuk segera dipetik, ditempel di telinganya supaya kelihatan lebih cantik. Tapi apa yang terjadi pada bunga begitu dia petik? Bau harumnya dalam hitungan beberapa menit sudah hilang. Seger, merah, meronanya itu tiba-tiba kemudian mulai layu, dan setelah itu kering, hilang di tiup angin. Begitulah kira-kira semua yang dicari oleh orang kafir. Semua yang mereka dapatkan ternyata sangat sebentar. 60 tahun mereka menikmati kehidupan dunia tidak terasa. Tiba-tiba usianya sudah di penghujung senja. Dan tiba-tiba malaikat maut sudah menghampirinya. Setelah itu dia terkejut semuanya bahwa di alam kubur semua peristiwanya sangat berbeda. Maka Imam Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat menggambarkan, "An-nasu yanamun." Manusia itu semuanya tidur. Fa'idha matu intabahu, pada saat mereka itu kemudian mati, baru mereka bangun. Jadi saat ini, kita-kita yang sedang berdiri, yang sedang duduk, yang sedang makan, minum, semuanya itu orang tidur. Namanya orang tidur itu lindur, tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Mimpinya mungkin indah, sedang makan siang mimpinya, pakai ayam bakar, pakai ayam goreng, pakai lobster, pakai makanan-makanan yang enak, minuman yang lezat dan sebagainya. Kaget ketika bangun keroncongan, buka meja makan, isinya nasi yang sudah basi, sayur yang sudah asam, kerupuk yang sudah melompong. Ternyata tidak seindah waktu mimpi. Mimpinya duduk di atas kursi pelaminan dengan seorang wanita yang cantik idaman. Kaget dibangunin sama istri tua kita, ya. Karena ini yang sesungguhnya. Nah, orang-orang kafir waktu hidup di dunia kelihatannya mereka luar biasa. Nanti di alam kubur baru tahu pangkat kedudukan jenderal yang dia sematkan di dalam dadanya itu sudah ada dia semua.
rumah mewah, pasti semua yang dia punya ternyata hanya memperberat status dia. Audit dia di alam barzah itu justru diperberat oleh status dia waktu di dunia. Sesuatu yang waktu di dunia itu sangat-sangat bernilai dan berharga. Baru orang tahu apa yang manfaat dan ada yang manfaat. Waktu kita di dunia, kita merasa punya teman jenderal, punya teman polisi, punya teman pengusaha, punya teman pejabat. Itu manfaatnya sangat besar. Punya rumah besar, manfaatnya luar biasa. Punya mobil bagus, manfaatnya. Punya uang banyak, sangat bagus. Begitu kita meninggal dunia, ternyata kita baru sadar bahwa yang kita punya tadi tidak punya manfaat. Ya. Uang kita ada yang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Yang paling kita senangi yang mana? Pasti yang 100 ribu. Begitu kita meninggal dunia ada, ternyata yang manfaat itu yang Diponegoro sama Pangeran Antasari. Kenapa? Itu yang paling banyak isi kotak infak. Sementara gambar Soekarno-Hattanya nginepnya di mall, di pusat belanja, di pusat makanan, pusat kuliner, ya. Dan itu yang kemudian hanya memperberat hisab kita. Orang punya mobil 5, ada Alphard, Avanza, ada Alphard, ada apa namanya Mercy, ada yang lain. Dia punya satu Carry Putut tahun 95. Mungkin yang dia banggakan mobil mahal. Begitu di alam barzah dia baru tahu bahwa yang jelek ini yang paling berguna. Kenapa? Yang paling sering dipuji sama tetangga. Yang lainnya hanya buat pameran saja, ya, buat bangga-banggakan kepada tetangga kanan kirinya. Jemaah yang Allah, maka sangat indah Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia berdua-dua seperti bunga yang kemudian dipetik, layu, kering, lenyap di tiup angin. Bagi orang beriman seperti apa? Bagi orang beriman dunia itu seperti sawah ladang. Bagi para petani, saat musim bunga tiba, ini bukan hari panen raya. Justru ini hari di mana petani tadi harus sungguh-sungguh giat merawat, menjaga, menyerami, melindungi bagaimana agar bunga ini berubah menjadi buah yang tadinya pentil, kemudian lama-lama membesar sampai matang, kemudian tiba di hari raya panen. Ya, hari panen raya dia dan tiba, disitulah para petani akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena dia bersabar menjaga pohon dan kebunnya. Begitulah kebahagiaan orang beriman pada saat dia bersabar untuk tidak cepat-cepat mencicipi kenikmatan dunia. Maka orang yang menghabiskan semuanya ingat berdoa, al-habtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian habis-habiskan semua yang kalian punya di dunia ini. Kamu nikmati semuanya. Nah, gantian hari ini kemudian Allah akan mengaudit semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Secara umum, Rasulullah menyebutkan ada tiga fitnah yang menimpa kepada manusia. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, termasuk di antara sahabat perawi hadis cukup senior. Seingat saya dia masuk ranking 2 setelah Ibunda Aisyah. Ranking 3 setelah Ibunda Aisyah. Nomor 1 Abu Hurairah. Walaupun dia 3 tahun hidup bersama Nabi, hanya menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan beliau. Dan beliau waktu itu masih kecil, tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu memutuskan untuk selalu membersamai Nabi siang dan malam, pagi dan petang, kecuali di dua tempat saja, yaitu sumur dan kasur. Selain dari dua tempat itu, pasti Abu Hurairah ada di samping Nabi. Maka walaupun hanya 3 tahun bersama Nabi, ranking periwayat hadisnya mengalahkan sang istri bernama Aisyah. Ya, walaupun sebenarnya Aisyah ini juga bahkan tidak terpisah dengan Nabi, ya, tapi riwayat hadisnya masih menang Abu Hurairah. Lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan, lebih dari 520 hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini masuk di dalam 5 besar periwayat, dan riwayat yang paling banyak adalah riwayat-riwayat tentang akhir zaman. Di dalam hadis ini Ibnu Umar kemudian mengatakan tentang 3 jenis fitnah yang diceritakan Nabi. Ada fitnah akhlas, ada fitnah sarra, dan ada fitnah buhaiman. Fitnah akhlas ini adalah fitnah peperangan, pembantaian, pelarian, ya, bunuh-bunuhan. Dan ini terjadi setelah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, masuklah kaum muslimin pada fitnah yang pertama, yaitu fitnah Ahlas, di mana terjadi peperangan antara muslim dengan muslim, pembunuhan antara muslim dengan muslim. Korban pertama muslim yang dibunuh oleh orang muslim adalah sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, maka naiklah Ali bin Abi Thalib, dan pada masa beliau fitnahnya makin luar biasa. Terjadi perang Siffin dan perang Jamal yang konon dalam riwayat mengorbankan lebih dari 40.000 sahabat. Setelah itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terus mengalami peperangan antar sesama karena ada musuh. Kenapa disebut fitnah? Kalau muslim memerangi orang kafir di medan perang, ini bukan fitnah, ini ibadah, jihad yang mulia. Tapi kalau ada muslim sambil memerangi orang muslim, apapun alasannya, maka ini adalah bagian daripada fitnah. Ya, bagian daripada fitnah. Fitnah yang kedua adalah fitnah sarah, yaitu fitnah kenikmatan hidup. Ketika kaum muslimin berhasil menguasai banyak dunia, maka harta benda akhirnya yang menjadi tujuan mereka. Berperang kadang-kadang bukan karena membela agama, tetapi karena kepentingan harta, kepentingan politik, kekuasaan semata. Yang ketiga, inilah yang disebut dengan fitnah Duhaimah, fitnah kegelapan. Fitnah berupa tersebarnya ideologi, paham, pemikiran yang sesat dan menyimpang. Ideologi kufur batil yang melanda dunia Islam. Sehingga kemudian Al-Quran dan Sunnah dinodai dengan pemikiran-pemikiran yang akhirnya merusak. Ya. Ini menurut para ulama mulai pesat berkembang khususnya setelah runtuhnya Turki Utsmani sampai sekarang. Disebut dengan fitnah Duhaimah, fitnah kegelapan. Rasul menggambarkan kaitonil laylil muslim seperti sepotong malam yang sangat gelap. Kita tahu Pak, malam hari enggak ada lampu, enggak ada bulan, enggak ada bintang, enggak ada setitik pun cahaya. Kita berada dalam kamar yang sangat gelap. Maka saat itu kita tidak bisa membedakan mana makanan, mana racun. Sulit membedakan antara biskuit dengan wafer dengan racun tikus, Pak. Karena ya, wafer dengan racun tikus itu agak tipis bedanya, bungkusnya sama. Taruh toh sama-sama wafer semuanya, sama-sama makanan semuanya, kita nggak bisa bedakan mana yang expired, mana yang masih layak makan, karena tulisannya gelap semuanya. Kita nggak bisa membedakan mana musuh, mana kawan. Di tempat ini saja, kalau tiba-tiba mati lampu, tadi malam hari ya, kita nggak bisa bedakan kanan kiri kita siapa. Sulit untuk membedakan apakah ini ular atau tongkat, ya. Karena gelap. Begitulah dia di jalan, kita gak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana ma'ruf, mana mungkar, mana yang ini menyelisihi, mana yang ini mengikuti, ya. Karenanya di zaman fitnah ini betul-betul kita harus ngerti panduannya. Ihtalatul habil wan nabil, terbalik-balik antara lawan dengan kawan. Syekh Al-Qoh tadi menggambarkan ihtalatul habil wan nabil, pemburu dengan yang diburu sudah tidak ada bedanya. Ya. Kalau kita di tengah hutan, nggak bisa membedakan mana singa, mana kijang. Bayangkan kalau kita nggak bisa membedakan mana singa, mana kijang. Ada singa senyum sama kita, kita balas senyum juga. Apa yang terjadi kira-kira apa? Kita rekam, itu kan? Karena kita nggak tahu kalau itu singa. Bayangkan kita itu kijang yang bisa kita bawa pulang, padahal dia akan menerkam kita. Inilah kondisi di akhir zaman. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, di zaman seperti inilah kemudian kita menyadari bagaimana beratnya untuk meraih kemuliaan. Karena memang tidak setiap orang mampu keluar daripada fitnah ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu catatan menarik. Seorang mu'alaf London namanya Ahmad Thompson menulis sebuah buku yang bagi saya cukup istimewa, judulnya Dajjal Antikris. Sudah diterbitkan oleh penerbit Zahira dengan judul Dajjal, Sistem Dajjal. Apa kata beliau? Salah satu poin yang beliau bahas di dalam buku itu adalah beliau membagi kelompok sosial manusia menjadi tiga. Ada tiga kelompok sosial. Yang pertama adalah masyarakat yang hidupnya selaras dengan alam semesta, damai dengan lingkungannya, tapi sayang mereka tidak kenal syariat sang pencipta. Masyarakat primitif, masyarakat pedalaman, masyarakat yang hidup mereka cukup dengan lingkungan sekitar,
Mereka tidak pernah menebang hutan liar, mereka tidak pernah merusak lingkungan, tidak pernah melakukan penambangan, eksplorasi yang berlebihan sampai pada tingkat eksploitasi. Dan mereka cukup ala kadarnya dengan apa yang ada. Tidak ada kehidupan serakah di antara mereka. Semua dilakukan dengan damai, gotong royong, kerjasama. Tapi sayang mereka tidak kenal Allah, maka mereka pun masuk neraka. Ya. Yang kedua, ini masyarakat yang damai dengan alam semesta. Ya. Dan mereka tunduk kepada sayap pencipta. Inilah masyarakat kenabian, masyarakat para sahabat, masyarakat para tabi'in. Mereka tidak pernah melakukan merusakan alam, tidak pernah melakukan penebangan liar, tidak pernah melakukan penambangan yang kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari bagi anak cucunya. Dan mereka tunduk kepada sayap pencipta. Maka Allah buat alam itu tunduk kepada mereka, melayani mereka. Bahkan kita pernah membaca riwayat bagaimana seorang sahabat mendengar kurma itu bertasbih. Ya. Lihat bagaimana damainya Rasulullah dengan alam. Ancaman Nabi kepada penebang hutan. Beliau sampai bersabda, "Man qata asidratan sawwahu qabru asaw fi nar jahannam." Siapa yang menebang satu batang pohon saja tanpa alasan yang dibenarkan, Allah akan celupkan kepalanya ke dalam neraka jahannam. Terus bagaimana kepada pembalak-pembalak liar itu? Dosanya kayak apa? Ya. Lihat bagaimana ancaman Nabi kepada penyiksa binatang. Dakhalat an-nari imra'atun fi hirratin habasatha. Seorang perempuan muslimah masuk neraka gara-gara memburu seekor kucing sampai mati kelaparan, dan diberi makan, tidak dilepas. Dan Rasulullah memberikan pujian kepada seorang pezina wanita Bani Israel yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya. Lihat bagaimana para sahabat bersikap. Uqbah bin Nafi' saat menaklukkan Qairwan, lalu dia pengen tinggal di hutan. Dia tidak melakukan penebangan, tidak melakukan pembunuhan terhadap binatang-binatang buas. Dia ceramah kepada penghuni binatang, penghuni hutan tadi. Dia mengatakan, setelah bertahmid sholawat, dia mengatakan, sesungguhnya kami adalah para sahabat Nabi. Nabi kami dan Nabi kalian karena diri utus kepada seluruh Allah. Kami minta atas nama Allah, kalian pergi meninggalkan tempat ini. Subhanallah, para tabi'in sahabat menyaksikan bagaimana ribuan binatang itu. Harimau, singa, serigala, beruang, semuanya mempersilakan para sahabat untuk tinggal. Gak ada kemudian perang dengan binatang buas. Ya. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tradisi masyarakat Mesir sebelum ditaklukkan oleh Amr bin As, mereka punya tradisi bunangan pada malam purnama menumbalkan seorang wanita cantik supaya sungai itu mengalir. Tradisi ini berjalan selama bertahun-tahun, puluhan ratusan tahun. Ketika Amr bin As menaklukkan, tradisi ini tidak bisa dihentikan. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat kepada Sungai Nil dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kepada Sungai Nil. Kalau engkau mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau engkau mengalir bukan karena Allah, berhenti. Surat itu kemudian dicemplungkan sebagai ganti dari tumbal wanita yang siap dicemplungkan. Dan sungai itu mengalir sampai sekarang. Jadi dalam Islam tidak ada penaklukan, Pak. Tidak seperti anak-anak muda kita yang daki gunung kemudian menaklukkan bendera. Kami berhasil menaklukkan Gunung Merapi. Dalam Islam tidak ada begitu, Pak. Apa kata Rasulullah? Hada jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ketika beliau melewati Gunung Uhud, kata beliau, ini Gunung Uhud, kami mencintai dia, dia pun mencintai kami. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah ingin memutuskan membuat, cuma saya belum menemukan riwayat ini, gimana? Ketika Rasulullah ingin membuat arah kiblat, kenapa ke Masjid Nabawi kiblatnya betul-betul plok menghadap ke arah Ka'bah pada waktu bulan kompas? Ya. Nah, ternyata Rasulullah memerintahkan kepada seluruh gunung yang ada di antara bentangan Mekah Madinah supaya tenggelam dulu sehingga Ka'bah terlihat lurus, baru kemudian arah Ka'bah ini tahu, lalu setelah itu gunung itu muncul lagi ke atas. Lihat, alam ditundukkan dan manusia-manusianya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masyarakat yang damai dengan alamnya, kaya lahir dan batinnya. Nah, masyarakat yang ketiga, kata Ahmad Thompson, masyarakat yang tidak selaras dengan alam semesta, memberontak dengan lingkungannya, dan tidak mau tunduk kepada syariat pencipta. Inilah masyarakat di mana kita hidup sekarang. Masyarakat dajjal yang manusianya mengalami kegersangan lahir dan batin. Tidak pernah merasa kaya dengan makna yang sesungguhnya, hidupnya selalu kekurangan. Di mana-mana selalu mengalami hal-hal yang tidak selaras. Ya.
Ya, kalau mengikuti seminar-seminar bisnis misalnya, cerita tentang bagaimana hari ini orang-orang mengembangkan beras organik misalnya. Ya, ada yang promosi, lihat para petani itu nyemprot padinya saja pakai masker karena memang itu pestisida. Lah kita yang makan malah nggak pakai masker. Itu ya, memang aneh sih Pak, tapi begitulah yang terjadi. Makanan anak kita racun semuanya, ya. Minumannya juga demikian. Coca-Cola kayak apa hebatnya dikonsum di manusia, tapi kita sebetulnya tahu bahwa itu minuman tidak baik, ya. Tapi tetap saja kita tidak bisa menghindar. Jemaah yang dimuliakan Allah, hidup kita sudah terbolak-balik di zaman fitnah ini. Kalau mau kita lihat dalam segala hal, saya ambil contoh sedikit saja. Sebuah masyarakat yang tadinya damai dengan alam, hidupnya mereka dari hutan bambu, di mana para penduduknya menjadikan tanaman bambu ini sebagai sumber hidup mereka. Ditebang, kemudian disayat, kemudian dipotong-potong, dirajang-rajang, lalu dibuat aneka macam kebutuhan rumah tangga. Dibuat sapu, cikera, kemudian sungkul, topi, dan sebagainya, lalu hasilnya dijual ke pasar. Masyarakatnya tadinya damai, Pak. Cukup dengan menganyam bambu, kemudian sambil nganyam, sambil ngajari kikro sama anaknya, ya, sambil mengajari ngaji dengan istrinya. Itu tadinya cukup hidupnya. Mereka bisa hidup semacam itu, kalau ada yang kurang dibantu, ada yang membutuhkan pertolongan ditolong. Tiba-tiba kapitalis berkabung tebal dengan dana tidak terbatas masuk ke kampung tersebut, bikin pabrik plastik yang jumlah yang apa namanya menghabiskan berhektar-hektar lahan. Ya, dia produksi aneka macam kebutuhan rumah tangga yang bahan-bahannya plastik. Harganya lebih murah, bentuknya lebih apik, harga kemudian apa kualitasnya tahan lama. Kira-kira ya, penduduk tadi bertahan dengan bahan baku bambu atau berpindah? Berapa lama untuk menghancurkan mata pencarian masyarakat setempat? Nah, tiba-tiba pabriknya kasih tulisan dibutuhkan 10.000 karyawan. Apa yang terjadi kira-kira? Tidak lama masyarakat tadi akan hancur ekonomi. Ya, jualannya nggak laku. Tradisi nganyam bambu sambil ngajari anaknya ngaji sudah tidak lagi berlaku. Ya, terpaksa orang-orang tua yang semacam ini nggak bisa mewariskan keahlian dan keterampilan tadi, dan mereka pilih untuk menjadi pekerja di pabrik tersebut. Kira-kira dengan bekerja di situ gajinya cukup tidak? Awalnya cukup, tapi kapitalis tidak pernah beli situ. Mereka mengiklankan aneka macam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan harian, kebutuhan tersier yang tadinya tidak dibutuhkan masyarakat tadi. Gadis-gadis kampung yang tadinya mengharuskan kakinya dengan batu apung, nggak mau lagi, Pak. Ya, ngelihat bintang iklan yang putih cantik mengatakan, mau cantik seperti saya, pakai ini. Gitu ya. Mau rambutnya seperti saya, pakai sampo ini. Akhirnya semua kemudian tradisi kampung dihilangkan. Gaji menghabiskan uangnya membeli aneka macam kosmetika tadi. Ya, segala macam kebutuhan diiklankan. Akhirnya kemudian suaminya bilang, kayaknya penghasilan kita gak cukup. Bu, ini ibu kayaknya harus kerja juga, kebutuhan kita makin meningkat. Ya, akhirnya suami istri kerja, bisa didik anak gak kira-kira Pak? Bisa. Udah gak sempet lagi, suami istri kerja di pabrik semuanya, gak anak tinggal di rumah apa mau? Gak mau. Harus dikasih TV, harus dikasih laptop, harus dikasih tablet, harus dikasih HP Android, supaya mereka gak rewel. Lebihnya dari mana? Terpaksa ngutang dulu, kredit dulu. Ya, akhirnya suami istri sudah kerja siang malam. Coba kira-kira kerjanya Pak? Tidak akan cukup. Kenapa? Para kapitalis terus mengiklankan produk-produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi tiba-tiba semuanya berubah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Ibu bapak, kalau kita cek ke mall, lebih dari 70% produk yang dijual sangat tidak terbutuhkan. Artinya kita bisa bertahan hidup tanpa harus membeli itu semuanya. Cuma karena diiklankan tiap hari, itu yang membuat otak kita agak konsep. Kalau nggak ada itu, kayaknya nggak sempurna hidupnya. Akhirnya istri terpaksa minta kepada suaminya, anak nangis-nangis, nangis-nangis, guling-guling di mall yang membuat orang tua malu kalau tidak dibelikan. Terpaksa, apalagi SPG-SPG-nya, jaraknya bukan main. Pak, ibu sudah setuju loh Pak, ini Pak, murah harganya. Terpaksa, sang suami pengen menutupi rasa malunya, dia sudah ada berapa harganya, bahwa dia nggak ngerti bagaimana cara membayar cicilannya, itu urusan belakang. Gitu ya.
tapi dengan kondisi seperti rusak hancur betul kehidupan kita. Ya, itu baru contoh dari sisi ekonomi. Saya belum berbicara tentang pendidikan, belum berbicara tentang farmasi, belum berbicara tentang dunia kedokteran. Yang kalau kita ini catatan Ahmad Thompson ini mengerikan. Mohon maaf kalau di sini ada dokter. Saya ambil contoh sedikit dalam dunia kedokteran. Ya. Ini adalah wilayah di mana sistem dajjal sudah masuk di dalamnya. Dokter pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tugas dia bukan cuma hanya mengobati pasien, tapi juga mengajari pasien bagaimana cara mengobati penyakitnya kalau kambuh. Sakit dalam definisi medis itu adalah terjadi ketidakseimbangan. Kalau kita kebanyakan kerja, lupa makan, lupa istirahat, nanti ambruk badan kita. Gitu? Makan terus, ya. Makan, tidur, lama-lama juga akan sakit. Tetapi sakit-sakit yang sifatnya manual, tradisional ini, itu sudah disebutkan begitu kita melakukan keseimbangan. Tetapi dalam dunia dajjal, yang namanya dunia farmasi, harus melahirkan para profesionalisme yang hidup mereka sangat tergantung dengan suplai para pasien. Sehingga keberadaan pasien harus permanen. Pasien harus diciptakan. Penyakit tidak boleh muncul begitu saja, karena nanti hilangnya pun begitu saja. Maka penyakit harus diciptakan, virus harus diproduksi, karena dengan cara itu antivirusnya bisa kita buat. Ya. Inilah yang kemudian dilakukan dalam sistem dajjal. Maka sakit yang hari ini ada bukan sakit yang sifatnya adalah karena ketidakseimbangan, tetapi dia merupakan sistemik yang memang sudah dipaksakan untuk terjadi. Maka para dokter pun nanti tidak lagi berperan sebagaimana pada zaman dahulu. Jadi kalau dulu itu di samping mengobati, kemudian dia juga ngajari, nanti kalau kamu mengalami begini, caranya begini. Tapi dokter sekarang, ya sistem dokter sekarang, ketika pasiennya bertanya macam-macam, jawabannya cukup simpel. Sudah, obatnya diminum, sehari 3 kali, nanti kalau 4 hari ada perubahan, kita kembali ke sini. Itu sudah standar di mana-mana, ya. Mohon maaf Pak, barangkali kalau ada yang jadi Pak dokter, ya. Gak bisa menolak. Memang seperti ini yang dimulai dan dajjal. Dokter-dokter yang sangat baik mencoba dengan hati nuraninya menolong, ya, itu tidak bisa kemudian dia melawan. Di Jakarta ada dokter Warsito namanya, dia berhasil menemukan teknologi untuk mencegah kanker, pengobat kanker. Biaya kemo dan biaya-biaya operasi yang harganya sampai 150 juta itu ditekan dengan beliau menemukan rompi dan helm yang harganya hanya sekitar 15 juta. Masyarakat banyak tertolong. Tapi di sinilah kemudian para dokter kapitalis teriak-teriak, akhirnya oleh pemerintah ditutup. Padahal Masyarakat sudah menolong ratusan, mungkin ribuan pasien. Tapi akhirnya klinik beliau ditutup, tidak boleh beroperasi. Ini mati di pasaran, ya, Masya Allah, ya. Bapak Ibu jaman dengan Allah, nah inilah fakta-fakta di mana kita hidup di ada dalam yang penuh dengan fitnah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Jaman yang dengan Allah, ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita keluar dari semuanya dalam batas minimal untuk keluarga kita. Yang pertama ada hadis Nabi SAW ketika bertanya, ya Rasulullah ayyun nasi afdal, wahai Nabi, manusia mana yang paling baik? Kata beliau, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi. Seorang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul bersabda, summa mu'minun fi syirri bin syiar yaqulu wa yad'u nas min syarri. Seorang mukmin yang dia meninggalkan kerumunan manusia. Dia berada di sebuah lembah atau daerah yang di situ dia fokus beribadah, meninggalkan kejahatan manusia. Hadis ini mengandung beberapa isyarat. Pertama, bahwa yang paling afdal adalah mujahid. Tetapi dunia tidak semuanya mengharuskan peperangan. Hadis ini memberi syarat bahwa kehidupan manusia ada kondisi damai, ada kondisi perang. Berperang di waktu perang itu kebaikan, sebagaimana berdamai di waktu damai adalah kebaikan. Dan sebaliknya, nekat berperang di negeri damai pasti jadi fitnah. Sebagaimana nekat berdamai dalam keadaan perang, pasti kita jadi korban. Ya, bapak-bapak sekarang mau berjihad, angkat senjata, jadi masalah kali ada apa? Jadi masalah besar. Ini negeri damai bukan negeri perang. Tapi dalam kondisi Anda ditembaki oleh tentara Bashar Assad, kemudian kita damai saja. Apa yang terjadi kira-kira? Habis kita. Maka berperanglah di waktu perang, berdamailah di waktu damai. Ya. Nah, dalam kondisi kita tidak bisa berperang, karena memang negeri damai. Tetapi kemungkaran ada di mana-mana. Yang bisa kita lakukan adalah pilihan yang kedua.
yaitu tinggal di sebuah daerah tempat yang di situ kita bisa beribadah dengan tenang. Usul, begitulah kira-kira bahasanya. Tapi bukan usulah kemudian tinggal di hutan, menyepi di gunung-gunung, bukan. Ini usulah yang tidak baik. Usulah yang baik adalah usulah berjamaah. Uzlah yang membuat kita tetap bisa sholat berjamaah, amar ma'ruf nahi munkar, menuntut ilmu, silaturahmi, ziarah dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah ya. Beberapa kaum muslimin, beberapa komunitas kaum muslimin menyadari tentang pentingnya Islamic Village, perkampungan Islam, komunitas yang semangat untuk menghidupkan sunnah. Kenapa? Dengan cara itu tugas kita agak ringan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita tinggal di sebuah daerah, depan kita pemabuk, kanan kita penjudi, sebelah kiri kita mucikari, belakang kita pemilik grup band musik yang tiap siang malam 24 jam gak berhenti, itu tidak kena. Anak kita kira-kira jadi apa, Pak? Berat sekali berita kita. Ya, ini saya baca perintahnya Odojer, komunitas para pembaca Quran satu hari satu juz itu, Pak. Bandai Wanjus itu mau bikin sebuah perkampungan di daerah Jawa Barat. Sudah dibuatkan sekitar 3.650 unit rumah. Nanti seluruh penghuninya wajib sholat berjamaah. Setiap hari harus setoran satu juz. Harus bisa membaca Quran satu juz sehingga tiap Quran ada khatamah. Ya, dalam batas minimal ini cukup meringankan beban kita, beban sosial kita, Pak. Karena kita tinggal di lingkungan yang baik. Pesantren-pesantren yang ada itu adalah wujud daripada mengamalkan hadis ini. Kenapa? Karena dia berada pada lingkungan yang baik. Ya. Dalam teori berjamaah, kita pernah membaca bagaimana ketika burung terbang sendirian dengan burung terbang berjamaah yang membentuk grup V. Itu berbeda, energi yang dibutuhkan. Ya. Tantangannya lebih ringan kalau dia hidup bersama-sama dibandingkan kalau dia terbang sendirian. Begitulah kira-kira dalam kehidupan berjamaah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ketika Rasul menyebutkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman, maka Rasul memberikan solusi. Kata beliau, "Wallah, wallazi nafsu Muhammad bi yadihi, demi Allah, inna masalal mu'min laka masalal qittati min dhahab." Seorang mukmin itu seperti sebongkah emas. Nafaqo 'alaiha sahibuha lam tughayyir wa lam tanqus. Ditempa seperti apapun tidak berkurang dan tidak pernah berubah. Apa pesan moralnya? Jadilah pribadi emas. Yang namanya emas, dia memiliki nilai tambah yang luar biasa. Di telinga menjadi antik, di jari menjadi cincin, di tangan menjadi gelang, di leher menjadi kalung, menempel pada gelas-gelas yang menjadi mahal, menempel pada jam-jam yang menjadi mahal. Bahkan seorang nenek tua yang menggunakan biji emas palsu, biji emas, biji palsu yang terbuat dari emas, lalu meninggal dunia, maka perampok pun tidak takut untuk membongkar kuburnya. Kenapa? Ada emasnya. Tidak peduli wajahnya menakutkan seperti apa, ya, emas dicemplungkan ke dalam comberan tetap buat rebutan. Begitulah mungkin kalau dia menjadi pribadi emas, pribadi yang diperebutkan, pribadi yang dituntut, pribadi yang selalu beri nilai tambah. Maka ciri orang beriman yang paling baik, ya, yang Allah kehendaki kebaikan dan Rasulullah, idza aradallahu ala 'abdi khairan sayyara hawaijan filaihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah menjadikan kebutuhan manusia tertumpu kepada dia. Ya, ada punya masalah keluarga, minta tolong sama dia. Punya masalah ekonomi, datang sama dia. Mau pinjam duit, datangnya sama dia. Badannya sakit pegel-pegel, bekamnya sama dia. Ya, mau menikahkan anaknya, konsultasi dulunya sama dia. Ya, kemudian mau apa lagi, punya problem apa saja, datangnya kepada dia. Bersyukurlah Bapak Ibu, kalau di akhir zaman kita akan sebagai orang yang terpakai. Orang-orang kok butuhnya sama kita terus. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan. Itu tanda kita akan dijadikan pribadi emas yang bermanfaat buat lingkungan. Nah, kadang-kadang kita ini menolak untuk jadi orang baik. Ada orang datang kepada kita, "Pak, saya butuh gini. Apa jawaban Pak? Kamu salah orang datang ke saya." Tidak salah orang, Pak. Allah gerakkan dia, gerakkan hati dia datang kepada kita. Nah, perkara itu kita belum bisa menolong, tapi kita bisa kasih solusi yang lain. Ya, kan tidak harus kemudian namanya solusi itu adalah saat itu juga. Kita mungkin bisa berrekomendasi. Tapi selalu orang yang jarang menolak permintaan orang lain, maka hidupnya akan sangat mulia. Karena Allah sudah menjanjikan, "Fa'amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fa sanyasiruhu lil yusra." Siapa yang dalam hidupnya punya konsep berbagi, suka memberi, memberi solusi, memberi cinta, memberi harta, memberi tahta,
memberi kata, ya, memberi apa namanya, semua yang dia punya. Fasamu yasirhu lisur, hidupnya pasti akan gampang. Lihat tetangga kita yang hobi berbagi apapun yang dia punya, maka hidupnya akan Allah mudahkan. Kemudian solusi yang kedua, kata Rasulullah setelah menjelaskan semuanya, fitnah yang sangat luar biasa, Allah hingga Rasul. Inna masalah mu'min laka masalah nahrah, seorang mu'min seperti lebah. Akalat tayyiban, wa wadu'at tayyiban, wa wakwat walam tuksir walam tuksir. Seekor lebah itu memakan yang terbaik, mengeluarkan yang terbaik, dan tidak pernah singgah dimanapun dengan cara rusak atau mematah. Ya, wawakwaat walutusir singgah dimanapun tidak ada ranting yang patah, ya tidak ada daun yang robek. Menjadi pribadi lebah di dalam fitnah tidak mudah. Memakan yang terbaik hari ini sangat berat. Tetapi ini pekerjaan penting kita. Kenapa? Di akhir zaman kata Rasulullah, la yubali nasi maktasabah, manusia tak peduli mana halal mana haram, semua diterjang. Bahkan pamrih mereka adalah yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, padahal jemaah yang mulia Allah, kebutuhan kita untuk makan yang halal, mencari rezeki yang baik lebih mendesak daripada ibadah. Mencari rezeki yang halal lebih afdal daripada ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa amalu shalihan." Wahai para rasul, carilah rezeki yang baik, makan yang baik, dan beribadah. Perintah mencari rezeki yang baik lebih utama, didahulukan daripada ibadah. Kenapa demikian? Saya Nasir Asa di dalam menjelaskan ayat ini mengatakan, seorang mukmin tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kalau rezekinya belum baik. Ya. Rezeki yang baik bagi ibadah seperti air wudhu buat sholat. Kita sholat 100 rakaat, wudhunya pakai air kencing, kira-kira sah kan? Diterima nggak sholat kita? Begitulah kita ibadah banyak, tapi sumber makanan kita dari yang haram. Maka Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Berat sekali mencari rezeki yang halal di akhir zaman ini. Karena semuanya yang serba abu-abu. Zaman riba, zaman fitnah. Ya. Kemudian ya, yang dimaksud memasukkan yang haram, dimaksudkan yang halal. Bukan cuma makanan, tapi juga makanan otak kita, makanan hati kita. Kalau tiga ini, makanan tubuh, makanan otak, makanan hati kita, sudah haram semuanya, yang keluar nanti dari mulut kita, yang keluar dari pikiran kita, itu juga intelek-intelek semuanya. Ya. Nanti singgah dimanapun, pasti jadi masalah. Maka, membatasi dengan yang halal saja, baik itu makanan, baik itu buah pikiran, ilmu pengetahuan, ini adalah sebuah kepentingan besar di akhir zaman, supaya kemudian pilihan-pilihan hidup kita berkualitas semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua hadis ini saja, seandainya kita praktekkan. Hadis tentang mukmin yang diujahi di bidang siwa malihi, kemudian fisik minasyiat, hidup di waktu kurang dan damai sesuai dengan keadaan, menjadi pribadi emas dan menjadi pribadi lebah, maka sungguh sangat dahsyat pengaruhnya dalam batas minimal. Mungkin tidak semua fitnah berhasil kita selamat darinya, tapi kita akan terhindar lebih banyak dari fitnah yang ada. Wallahu a'lam. Ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa beri hada wa astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.